Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan. Atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Materi kita untuk hari ini adalah tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain, pembelajaran ketiga. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, ayo kita baca percakapan berikut ini. Percakapan antara Udin dan Siti. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin, kata Siti. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya, jawab Udin. Anak-anak, masih ingatkah kalian? Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakanlah kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Seperti Siti mengucapkan kalimat permohonan maaf kepada Udin. Kenapa Siti meminta maaf? Karena Siti lupa membawa buku Udin. Jadi kalian tidak perlu malu atau takut. Jika kalian melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Ayo anak-anak, selanjutnya kita menulis. Tuliskanlah ungkapan maaf, ungkapan yang pernah kalian ucapkan. Perhatikan contoh ibu berikut ini. Beni, maafkan saya karena sudah meminjam pensilmu tanpa izin. Ini adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Kalian bisa menuliskan ungkapan permintaan maaf yang lainnya. Kerjakan di buku paket halaman 135. Gunakanlah bahasa yang santun saat menuliskan ungkapan permintaan maaf. Anak-anak, ayo kita bermain peran. Buatlah percakapan antara Beni dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada acara ulang tahun Dayu. Beni juga mengantarkan alasannya. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Ayo anak-anak, dengarkanlah percakapan antara Beni dan Dayu berikut ini. Kata Beni, Dayu, maafkan saya tidak dapat hadir pada acara ulang tahunmu karena saya diajak ayah untuk pergi keluar kota. Tidak apa-apa Beni, doakan saja yang terbaik untukku ya, jawab Dayu. Baiklah Dayu, terima kasih, kata Beni. Sama-sama Beni, jawab Dayu kembali. Nah anak-anak, ini adalah contoh percakapan antara Beni dan Dayu. Kalian bisa salin kembali di buku paket kalian halaman 136. Tulis yang rapi ya anak-anak.
Benny, Dayu, dan teman-teman yang lain akan bermain mainan Rangku Alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, Rangku Alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain Rangku Alu, membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Benny pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat untuk ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah alat ukur baku. Dayu membantu Benny untuk mengukur panjang. Ingatkah kalian bahwa 1 meter sama dengan 100 cm? Ayo Nana, kita berlatih. Perhatikanlah contoh berikut ini. Nomor 1. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Ayo anak-anak, sekarang kita jawab dan tuliskan kalimat matematikanya. 4 meter karena dipotong sepanjang 200 cm, maka kita kurangi. Sama dengan, karena yang ditanya berapa meter sisa bambu, maka kita tulis titik-titik meter. Untuk mempermudah kita menghitung, kita rubah dulu ke dalam satuan meter. 4 meter karena satuannya sudah sama-sama meter, jadi kita tuliskan ulang. 4 meter dikurang 200 cm. Karena satuannya berbeda, jadi kita rubah terlebih dahulu. 200 cm jika dirubah ke meter menjadi dikurangi 2 meter. Jadi sama dengan titik-titik meter. Sekarang tinggal kita kurangi. 4 meter dikurang 2 meter sama dengan 2 meter. Jadi sisa bambu yang telah dipotong adalah 2 meter. Lanjut nomor 2. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Ayo anak-anak, sekarang kita hitung dan tuliskan kalimat matematikanya. Jawab, 1 meter karena dipotong jadi dikurangi. Dikurangi 80 cm. Karena yang ditanya berapa sentimeter sisa pita Ani, jadi sama dengan titik-titik sentimeter. Karena pertanyaannya berapa sentimeter, jadi kita rubah ke dalam satuan sentimeter. 1 meter jika dirubah ke dalam sentimeter adalah 100 cm, lalu dikurangi 80 cm. Karena satuannya sama-sama sentimeter, jadi tidak perlu diganti. Langsung dipindahkan 80 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Ayo kita hitung. 100 cm dikurang 80 cm sama dengan 20 cm. Jadi sisa pita Ani adalah 20 cm. Selanjutnya, ayo anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan contoh yang tadi ibu jelaskan. Hitung dengan teliti ya Nana. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Benny dan temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat begitu sangat indah. Ayo kita mengamati gambar berikut ini.
Setelah kalian mengamati gambar tersebut, buatlah pertanyaan sesuai dengan gambar yang di atas, gambar yang telah kalian amati. Contoh pertanyaannya seperti ini: mengapa pohon cemara bisa bergoyang ke kiri dan ke kanan? Jawabannya, karena tertiup angin. Ingat ya anak-anak, dalam penulisan kalimat tanya atau membuat pertanyaan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Dan pada awal pertanyaan atau awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kalian bisa menuliskan pertanyaan lain di buku paket halaman 139. Pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang kalian amati. Anak-anak, kalian telah mencermati gambar di atas. Pohon cemara yang tertiup angin gerakannya ke kiri dan ke kanan. Ayo kita tirukan gerakan seperti pohon cemara. Amati gambar berikut ini. Gerakan yang pertama adalah gerakan Dayu menirukan gerakan pohon cemara, gerakan ke kiri dan ke kanan. Gerakan yang kedua adalah gerakan berputar. Gerakan yang ketiga adalah gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Dan gerakan yang keempat adalah gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Ayo anak-anak, kita berlatih. Coba kalian peragakan gerakan seperti Dayu. Lakukan dengan hitungan 1-8. Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang. Selanjutnya kita bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut ini sambil memperagakan gerakan pohon cemara. Peragakanlah gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan pola lantai segitiga. Ayo sama-sama kita bernyanyi. Menyanyikan lagu yang berjudul Cemara, ciptaan Ate Mahmud. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.